Halo Teknolovers, konflik Rusia-Ukraina masih terus membara. Kecaman berbagai negara di dunia telah didapatkan Rusia. Sanksi negara-negara barat termasuk Amerika Serikat pun telah diberlakukan. Giliran Israel yang ikut-ikutan mengecam Rusia atas aksi heroiknya ke Ukraina. Atas kecaman Israel, Rusia kemudian menyinggung Israel soal gempurannya ke tanah Palestina yang justru lebih keras kepala lagi menyerang bertahun-tahun tanpa peduli ratusan ribu korban kehilangan nyawa. Menarik nih, kita melihat bagaimana kekuatan militer kedua negara. Inilah perbandingan kekuatan militer Israel versus Rusia. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Update terus informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Sang kakak memihak ke Ukraina, tentu saja adiknya ikutan. Begitulah Israel yang juga mengikuti langkah Amerika Serikat. Tidak ada ampun untuk Rusia. Militer Israel memasok bantuan ke Ukraina seperti helm dan rompi demi memperkuat militer Ukraina menghadapi kekuatan besar negeri beruang merah. Ukraina ini tiap kali meminta bantuan kepada negara-negara yang memang kontra Rusia, maka bantuan itu datang dalam sekejap. Bukan hanya anggota NATO, Israel pun mulai ikut memperjuangkan keinginan Ukraina untuk lepas dari segala hal tentang Rusia. Perlu diketahui, sebelumnya Israel tidak langsung memberi bantuan ke Ukraina. Melihat Israel memiliki konflik tersendiri di wilayah Timur Tengah. Hal itu membuat Ukraina sedikit frustasi atas penolakan Israel. Namun melalui pendekatan yang baik, Israel akhirnya luluh juga akan membantu keperluan Ukraina. Nah, bantuan Israel ini terdengar sampai ke Rusia. Timbullah tuduhan bahwa operasi militer Israel di Ukraina tak lain sebagai bentuk upaya Israel untuk mengalihkan perhatian dunia atas konflik mereka terhadap Palestina. Rusia mulai menyindir Israel soal kekejamannya kepada warga Palestina. Terlalu sibuk mengurus konflik negara lain sampai lupa dengan perlakuannya kepada negara yang sampai saat ini belum juga merdeka seutuhnya. Rusia memang telah memperingatkan Amerika Serikat menyoal adanya konsekuensi yang tidak dapat diprediksi jika bantuan militer dikerahkan ke Ukraina. Tapi yang terjadi bukan lagi Amerika Serikat, melainkan negara lain sekutu Amerika Serikat lah yang memberi bantuan. Rusia mulai mengangkat keterlibatan Amerika Serikat ke media tentang dukungannya kepada Israel untuk menguasai Palestina. Rusia mempertanyakan mengapa serangan Israel ke wilayah Palestina yang jelas-jelas mendapatkan kecaman dari sejumlah negara justru dibiarkan. Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina disensi abis oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ukraina yang diserang malah dibela, kenapa tidak demikian dengan Palestina yang diserang? Dukungan justru didapatkan Israel. Susah ya kalau negara sahabatan mau lakuin apa aja dibelain. Ya udahlah ya. Kita beralih ke segmen perbandingan militer. GFV menempatkan Israel di peringkat ke-18 dunia, sedangkan Rusia berada di peringkat kedua dunia. Untuk jumlah prajurit, Israel memiliki 173.000 personil aktif, 465.000 personil cadangan, dan 8.000 paramiliter. Sedangkan Rusia memiliki 850.000 personil aktif, 250.000 personil cadangan, dan 250.000 paramiliter. Next, kita melihat kekuatan udara. Untuk pesawat serangan khusus, Israel memiliki 27 unit, sedangkan Rusia 739 unit. Pesawat tempur Israel 241 unit, Rusia 772 unit. Pesawat pengangkut Israel memiliki 15 unit, sedangkan Rusia 445 unit. Pesawat latih, Israel memiliki 153 unit, sedangkan Rusia 522 unit. Pesawat misi khusus Israel hanya 23 unit, sedangkan Rusia 132 unit. Selanjutnya helikopter, Israel memiliki 127 unit, sedangkan Rusia 1.543 unit. Helikopter serang Israel memiliki 48 unit, sedangkan Rusia 544 unit.
Total armada udara Israel 634 unit, sedangkan Rusia 4.697 unit. Selanjutnya ada sektor darat, kita mulai dari unit tank. Rusia memiliki 12.420 unit, sedangkan Israel hanya 1.900 unit. Kendaraan lapis baja Rusia 30.122 unit, sedangkan Israel 8.044 unit. Artileri derek Rusia 7.571 unit, sedangkan Israel hanya 300 unit. Artileri gerak Rusia 6.574 unit, sedangkan Israel 650 unit. Proyektor roket Rusia 3.391 unit, sedangkan Israel hanya 48 unit. Next, kita masuk sektor laut. Untuk kapal induk, Israel tidak memiliki satu unit pun, sedangkan Rusia memiliki satu unit. Kapal perusak, lagi-lagi Israel tidak memiliki satu unit pun, sedangkan Rusia memiliki 15 unit. Kapal korvet Israel ada 7 unit, sedangkan Rusia 86 unit. Kembali, Israel tidak memiliki unit frigate, sedangkan Rusia sudah memiliki 11 unit. Kapal selam Israel memiliki 5 unit, sedangkan Rusia ada 70 unit. Kapal patroli Israel 45 unit, sedangkan Rusia 59 unit. Kembali, kapal perang ranjau tidak dimiliki Israel, sedangkan Rusia memiliki 49 unit. Berikutnya kita bandingkan anggaran militer yang disediakan kedua negara. Tahun ini, Israel menyediakan anggaran militer sebesar 17,8 miliar US dollar, sedangkan Rusia menyediakan banyak sekali anggaran militer, yakni 154 miliar US dollar. Nah, jumlah anggaran ini menempatkan Rusia menduduki posisi ketiga, sedangkan Israel di posisi ke-16. Next, ada faktor sumber daya alam dan logistik. Produksi minyak Rusia 10.760.000 barel per hari, sedangkan Israel hanya 400 barel per hari. Untuk cadangan minyak, Rusia memiliki 80 miliar barel, sedangkan Israel 12.730.000 barel. Rusia mengkonsumsi minyak 3.650.000 barel per hari, sedangkan Israel 242.200 barel per hari. Next, ada faktor logistik. Kita mulai dari angkatan kerja, di mana Israel memiliki 3,893 juta jiwa, sedangkan Rusia 69,923 juta jiwa. Kapal sipil Israel 41 unit, sedangkan Rusia 2.873 unit. Pelabuhan dan terminal utama Israel ada 5, sedangkan Rusia ada 8. Cakupan jalan raya Israel 19.555 km, sedangkan Rusia sepanjang 1.283.387 km. Rel kereta api Israel 1.384 km, sedangkan Rusia 87.157 km. Israel memiliki 42 bandara, di saat Rusia sudah memiliki 1.218 bandara. Begitulah perbandingan kekuatan militer Israel versus Rusia. Gimana menurut kamu, Technolovers, soal kedudukan Rusia dan Israel? Kedua negara yang sama-sama melancarkan serangan ke negara berbeda hingga berujung konflik panjang dan telah dikecam aksinya, tapi justru dapat perlakuan berbeda. Yuk tulis opinimu di kolom komentar, like dan share juga video ini. Thanks for watching!